Ya Allah. Lebih banyak menghadap ke televisi daripada duduk di masjid, ya Allah. Lebih banyak lupa daripada munajat kepadamu, daripada kami bermunajat, ya Allah. Lalu bagaimana nanti di detik-detik terakhir, ya Allah? Kami takut, ya Allah, maksiat itu, kebukaan itu, menjadikan kami di detik-detik terakhir tidak membawa iman Islam, ya Allah. Tidak dapat mengucapkan dua kalimat syahadat, ya Allah. Kami takut, ya Allah, kalau kami hidup sebagai orang Islam atau mati dalam keadaan orang kafir, ya Allah. Mati dalam keadaan buta, mati dalam keadaan sulh khatimah. Ya Allah, ampunanmu, ya Allah. Ampunanmu, ya Allah, berada di Al-Ghafar. Ampuni semua dosa kami, ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu lagi, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Terimalah cerita kami ini, ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami, ya Allah. Maafkan hamba-Mu yang penuh dosa ini, ya Allah. Kau adalah yang Maha Pengampun, ya Allah. Maafkan Kau yang Kau bilangkan dosa kami, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa di tempat itu, ya Allah. Kau tahu, ya Allah. Kami pernah mengutarakan ini dan itu. Kau tahu, ya Allah. Kami pernah berbuat ini dan itu. Kau catat, ya Allah. Ya Rab, hapuslah semua dosa itu, ya Allah. Maafkan semua kesalahan itu, ya Allah. Jangan sampai berharap agar kami mendapatkan husnul khatimah, ya Allah. Berikanlah kami semua husnul khatimah, ya Allah. Masukkan yang kubur dengan membawa iman Islam, membawa tauhid, membawa la ilaha illallah. Ya Rab, ya Rab, jadikan kuburan kami salah satu taman dari taman surga, ya Allah. Ya Rab, kuburan, ya Allah. 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 Pasti akan kami tempati, ya Allah. Pasti hamba yang ada di tempat itu, ya Allah, akan dikafani, dimandikan, disolati, dan dimasukkan ke tempat itu. Ya Allah, bagaimana nasib kami nanti, ya Allah, di kuburan, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami ikut masuk, ya Allah. Ya Rab, jangan sampai maksiat yang kami berbuat ikut masuk, ya Allah. Jangan, 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 ya Allah. Ampuni, ampuni, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Jadikan kami masuk dari yang kubur disambut oleh malaikat rahmah, ya Allah. Malaikat rahmah, ya Allah. Malaikat yang penuh senyum, ya Allah. Yang akan menjadikan kuburan kami salah satu taman dari taman surga, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai masuk kuburan disambut oleh malaikat azab yang akan menjadikan kuburan kami salah satu lubang dari lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, dengarkan doa kami, jangan sia-siakan, ya Allah, kuburan kami nanti, ya Allah, dan suatu di mahsyar, ya Allah, suatu dikumpulkan semua manusia dan hamba-Nya di situ, ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dari keringat kami, dari dosa yang kami perbuat, ya Allah. Masukkan kami dalam rombongannya Nabi Muhammad, ya Allah. Masukkan kami dalam rombongannya Nabi Muhammad. Masukkan kami dalam umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad senang dengan kami, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mau menerima kami, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mau memberikan air telaga dari tangannya, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad mau memberikan syafaat kepada kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suatu di jembatan nanti, ya Allah. Suatu di sirat nanti, ya Allah. Yang pasti akan kami lewat, ya Allah. Jangan sampai kau kuburkan kami dengan orang-orang yang maksiat, ya Allah. Jangan sampai kau kuburkan kami dengan orang-orang munafik, ya Allah. Ya Allah. Masukkan kami dalam rombongannya Nabi Muhammad, ya Allah. Di bawah bendera Nabi Muhammad, ya Allah. Yang
akan melalui jembatan itu dengan secepatnya, ya Allah. Ya Allah, suatu berada dalam persidangan-Mu, ya Allah. Sebelum datang saat itu, ya Allah, hapuslah semua dosa kami, ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami, ya Allah, yang kecil maupun yang besar, ya Allah. Yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja, ya Allah. Yang kami mengerti ataupun yang kami tidak mengerti, ya Allah. Yang kami masih ingat ataupun yang kami sudah tidak ingat, ya Allah. Sebelum datang saat itu, ya Allah, akan nampak semua perbuatan yang kami perbuat, ya Allah. Hapuslah sekarang juga, ya Allah, semua dosa itu, ya Allah. Hapus, ya Allah, hapus. Ampuni, ya Allah. Maafkan, ya Allah. Ya Allah, jangan ada dosa, ya Allah. Jangan ada maksiat. Di balik dosa itu adalah jahanam. Di balik maksiat itu adalah neraka. Kami tidak kuat kalau diseret ke jahanam. Kami tidak kuat kalau dilemparkan ke neraka, ya Allah. Ya Allah, sayangi kami semua, ya Allah. Sayangi orang tua kami. Sayangi anak-anak kami, ya Allah. Sayangi keluarga kami. Jangan sampai ada satu pun yang di neraka. Jangan, ya Allah. Jangan sampai ada orang tua kami yang di jahanam, ya Allah. Ya Allah, ربنا
Jordania.